Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya ingin kongsi satu pengalaman misteri yang dialami oleh Encik Ali. Anda mesti biasa dengar Jalan Puncak Alam dan mesti tahu kisah-kisah misteri yang berlaku di jalan tersebut, kan? Okey, mesti ramai nak tahu apa pengalaman Encik Ali di Jalan Puncak Alam, sebab kita biasa dengar kan macam-macam kisah misteri berkaitan dengan Jalan Puncak Alam. Pengalaman Cik Ali ni berlaku pada tahun 2010, kira-kira 11 tahun yang lepas. Okey, Cik Ali ni tinggal dan bekerja di kawasan Petaling Jaya dan tidak pernah sekali pun pergi ke kawasan Puncak Alam, dan ini merupakan pengalaman pertamanya. Mesti anda biasa dengar pengalaman-pengalaman misteri yang menyeramkan yang berlaku di Puncak Alam, tak kira di YouTube ataupun di blog atau sebagainya. Ramai yang pernah menceritakan atau berkongsi pengalaman tersebut, dan ia memang benar-benar berlaku. Pada suatu hari, Encik Ali perlu pergi ke Puncak Alam untuk mengambil dokumen majikannya. Majikannya telah berada di Melaka untuk satu pertemuan berkaitan dengan projek pembangunan. Makanya Encik Ali perlu mengambil dokumen tersebut dan menghantarnya ke Melaka. Pada hari kejadian, selepas habis bekerja lebih kurang pukul 5.30 petang, Encik Ali terus menuju ke Puncak Alam. Itulah pertama kalinya Encik Ali melalui Jalan Puncak Alam. Dan pada masa tersebut, misteri Jalan Puncak Alam ni masih tak ketara lah, masih orang kurang bercerita pasal Puncak Alam. Encik Ali tiba di kawasan Puncak Alam kira-kira pukul 7.30 malam, dan Encik Ali terus tuju ke surau dulu untuk selesaikan solat maghrib. Dan selebih kurang dalam pukul 8 malam, Encik Ali pun pergi ke rumah majikannya yang tidak jauh daripada situ, dan Encik Ali mengambil dokumen tersebut daripada anak majikannya. Selepas mengambil dokumen-dokumen tersebut, Encik Ali pun pergi ke kedai makan berdekatan sebab dia pun daripada petang tak makan kan. So Encik Ali lepas tu lebih kurang pukul 9 malam, barulah Encik Ali bergerak ke PJ. Pada malam tersebut, cuaca agak mendung dan nampak gaya macam nak hujan lebat, nampak tu pada masa tersebut. Jadi Encik Ali pun tak boleh tunggu lama dan dia perlu bergerak segera balik ke Petaling Jaya. Dan Encik Ali pun terus meluru dalam kereta dan cuba start keretanya, dan Encik Ali cuba hidup ke enjinnya berkali-kali tetapi tidak berjaya. Dan Encik Ali fikir, alamak, keadaan semakin gelap dan grimes lah, telah pun grimes pada malam tersebut. So Encik Ali cuba lagi berkali-kali, lebih kurang dalam 15 minit barulah kereta berjaya dihidupkan. So Encik Ali pun terus bergerak ke arah Petaling Jaya, dan pastinya Encik Ali perlu melalui Jalan Puncak Alam sekali lagi. Kira-kira 5 km, kereta Encik Ali seolah-olah meragam semula, dan Encik Ali telah membawa perlahan-lahan ke bahu jalan. Dah sampai ke bahu jalan, Encik Ali pun, kereta Encik Ali tiba-tiba terus padam. Dan didapati di depannya, tidak jauh daripada kereta Encik Ali, terdapat satu warung di tepi jalan. Dan warung tersebut sangat cerah dan ramai orang dalam tu. Dan Encik Ali terfikir, oh mungkin ada makan-makan, jamu makan-makan, sesuatu. Encik Ali fikir begitulah. Dan Encik Ali pun hanya fokuskan kereta dia sahaja. Oh, yang pasti gerai tersebut sangat terang benderang, dan Encik Ali rasa lebih selesa dan selamat berada di situ. Encik Ali mula terfikir bagaimana untuk selesaikan masalah kereta yang rosak ni, sebab tak ada siapa-siapa yang ada kat situ yang boleh membantu, dan kereta pun tak banyak lalu lalang. So Encik Ali ambil keputusan untuk rehat sebentar dengan kereta, dan Encik Ali pun cuba hubungi kawan-kawan pejabatnya. Mungkin ada yang boleh datang ambil Encik Ali di kawasan tersebut. Encik Ali pun terfikir, tak sangka dalam jalan yang agak berhutan terdapat sebuah gerai yang terang benderang dan ramai pelanggan. Dan Encik Ali pun terfikir juga, mungkin itu ada kenduri ke ataupun jamu makan keluarga. Tapi Encik Ali lebih memikirkan fokus pada keretanya yang rosak. Jadi pada malam tersebut, hujan pun semakin lebat. So Encik Ali just termenung dan melihat aktiviti mereka yang berada di gerai tersebut. Dan lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit, hujan masih berterusan, semakin lebat. Jadi apa yang boleh dibuat? Hanya termenung saja. Kalau Encik Ali mahu pergi ke gerai tersebut, memang akan confirm basah kuyuk. Kira-kira 40 minit kemudian, barulah hujan reda. Pada masa tersebut, jam telah menunjukkan hampir pukul 10.30 malam. Jadi Encik Ali pun cuba buka bonet depan kereta dan cek apa masalah. Dan Encik Ali cubalah bega-bega apa yang patut dan cuba start semula beberapa kali, tetapi tidak berjaya.
Pada masa yang sama, gerai di hadapan Cik Ali masih lagi menyala terang benderang, tetapi tiada sesiapa di situ. Cara serga mungkin fikiran Cik Ali, tuan kedai tidak padamkan lampu gerai tersebut kerana memikirkan Cik Ali berada di situ. Kira-kira hampir pukul 12 malam, Cik Ali masih tidak dapat hubungi rakan-rakannya. Jadi, Cik Ali ambil keputusan untuk tidur di kereta sahaja. Sebab Cik Ali yakin mesti esok awal pagi akan ada orang menggunakan laluan tersebut kerana mereka akan pergi kerja, akan melalui Jalan Puncak Alam. Jadi di situlah Cik Ali boleh mendapatkan bantuan untuk pergi ke bengkel atau yang seumpama dengannya lah. Dan Cik Ali berambil keputusan untuk tidur sahaja sehinggalah awal pagi. Sedang Cik Ali tidur lena, tiba-tiba terdapat dentuman guruh yang sangat kuat hingga Cik Ali tersedar daripada tidurnya. Dan Cik Ali tengok jam, baru pukul 4.30 pagi. Dan apabila Cik Ali mandang ke depan, keadaan gelap gelita. Dan tiada gerai di situ. Cik Ali pun terkejut, mana gerai malam tadi? So, Cik Ali cepat-cepat keluar dari kereta dan pastikan memang tak ada gerai di situ. Terus Cik Ali berdebar-debar dan keadaan pada masa tersebut penuh dengan kabus tebal. Biasalah kawasan hutan, lepas hujan, mestilah kawasan tersebut berkabus. Siapa yang pernah melalui Jalan Puncak Alam, memang selepas pukul 11 malam, 12 malam, lebih-lebih selepas hujan, memang kawasan itu akan berkabus tebal. Dan Cik Ali terus meremang meluruma sebab sebelum ni Cik Ali tak ada perasaan takut tu, langsung tak ada. Dan selepas gerai tersebut hilang, barulah perasaan takut Cik Ali timbul. Dan Cik Ali masuk semula dalam kereta dan start enjin kereta, dan enjin kereta tersebut boleh dihidupkan. Dan terus Cik Ali terus pasang gear satu, terus pecut keluar di Jalan Puncak Alam sehinggalah Cik Ali sampai di rumahnya dengan selamat. Sampai sekarang Cik Ali masih terfikir-fikir, tertanya-tanya mana datang gerai tersebut. Dan pastinya itu bukanlah gerai biasa, sangat misteri, dan kemungkinan besar itu adalah gerai makhluk halus. Tidak mungkin gerai hantu atau syaitan. Sebabnya Cik Ali langsung tidak menerima gangguan yang mengerikan atau yang menakutkan. Dan kejadian ini berlaku tidak jauh daripada simpang jalan pipe. Dan ramai daripada kita tahu jalan tersebut tidak jauh daripada kes pembunuhan Al Tantuya. Jalan Puncak Alam ini memang terkenal dengan cerita-cerita seram. Contohnya sepupu saya sendiri beberapa kali diganggu oleh Puntianak apabila beliau kerja malam. Selalunya beberapa kali telah bertemu dengan Puntianak yang bertebangan dan mengilai-ngilai di jalan tersebut. Tetapi Puntianak tersebut tidak ganggu, hanya mengilai-ngilai saja. Sebenarnya saya berpuluh-puluh kali lalu di kawasan tersebut pada waktu malam, tapi syukur Alhamdulillah saya tidak pernah langsung diganggu. Alhamdulillah. Jika anda melalui Jalan Puncak Alam, sekarang keadaan sudah banyak berubah. Terdapat banyak lagi bandar-bandar baru di sekeliling Jalan Puncak Alam. Dan Jalan Puncak Alam juga telah ditukar nama kepada Persiaran Moktadahari. Mungkin ini atas permintaan pemaju-pemaju perumahan atau penduduk setempat, saya tak pasti. Nama Puncak Alam ditukar kepada Persiaran Moktadahari mungkin atas faktor ekonomi ataupun psikologi. Hanya mereka yang tertentu sahaja tahu kenapa Jalan Puncak Alam ditukar nama. Baiklah, sampai di situ sahaja perkongsian Jalan Puncak Alam. Seperti biasa, jika anda ada pengalaman misteri atau seram, jangan lupa untuk share pengalaman anda dan emailkan ke alamat email ini untuk saya share di masa akan datang. Seperti biasa, jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.